ya di atas sini atau di sini. Halo semuanya, welcome to my channel. Halo, Mam Alfa, makasih banyak. Mam Alfa, udah makasih banyak udah hadir, Mam Alfa. Mam Alfa, udah makasih banyak udah hadir. Aku pulang toko langsung aku capcus untuk live rek. Soalnya jamnya kalau siang. Wah, makasih banyak. Makasih banyak Mam Alfa. Ya kita kalau live kudu harus cantik. Ganti baju sik aku. Makasih banyak Mam Alfa. Tapi aku nggak make up, ini make up dari toko. Jadi ya gini nih, cuman ganti baju tok. Soalnya kan aku kalau ke toko nggak pakai baju ini ya, nggak pakai baju potongan ya, ntar aku dibeleh. Tapi ya boleh sih, ya Ciani pede sih, aku kagak, nggak apa-apa Mam Alfa, pede aja, harus pede mak. Pede, nggak apa-apa. Kak Marintan kan kapan hari nggak pede. Akhir-akhir ini kan dia pede, nggak apa-apa. Bang Robi juga pede kan, Bang Robi. Pede aja mak. Aku juga pengen tahu mukanya Mam Alfa yang cantik gimana. Gak ada ya ini ya. Pede aja mak, nggak masalah. Live. Kita harus pede mak. Belum berani, nggak apa-apa. Ayo live. Apa-apa mak. Kak Valia juga pede kan. Kak Valia, terus apa ya, Kak Nafa juga pede kan. Gak masalah mak. Ayo live mak. Aku pengen tahu mukanya Mam Alfa yang cantik gimana caranya. Ayo, gak apa-apa. Atau mas, atau pakai ini aja kalau gak pede. Kayak masakan bapak channel pakai CRI yang pakai cadar mak, kan nggak apa-apa kan pakai cadar kelihatan matanya kan cantik toh. Kalau nggak pede pakai itu mak. Halo Kak Marintan, makasih banyak udah hadir Kak Marintan. Makasih banyak Kak Marintan udah hadir ini. Kak Marintan kan sekarang udah pede ya, ya besok pakai cadar. Iya bener bener Mam Alfa kan pakai cadar, cadar yang ini kan nggak kelihatan ya toh. Yang ini Kak Intan udah mulai pede. Iya Kak Intan kan udah mulai pede. Iya mak. Jangan pakai cadar Mam Alfa. Kalau nggak pede pakai itu dulu, nanti kalau udah kan dibuka gitu. Atau kan memang kalau ini kan ada yang nggak boleh nampilkan muka di ini kan ada juga ya, pakai cadar aja nggak apa-apa. Keren ya, kan ada juga ya yang nggak boleh menampilkan muka di media sosial kan ada ya. Ya pakai cadar aja. Yang penting kan live kan sudah kelihatan matanya ya toh, kan sudah kelihatan ininya. Nggak pakai cadar, Mak. Setuju kalau masih nggak pede pakai cadar. Kalau masakan Bapak kan pakai masker. Jadi nggak tahu juga mukanya, cuma lihat matanya doang. Iya, nanti tiba-tiba live gak pakai cadar kaget saya. Iya. Aku gak punya cadar. Hai sister, oh, hello. Thank you Marian Morris. Thank you for coming in my live streaming. Thank you Marian Morris. Wow, Mam Alfa cantik. Oh iya. Bener. Marian, hello. Hello Marian. Nah, kayak gitu. Hi everyone, my sister YT family. Ya, hey. Tak cuci piring dhisik. Ha, ya wes, Mak. Mam. Cantik dari mana? Belum pernah tahu aku lho, Mak Intan. Hai Mam Alfa, hey. Marian Morris. If you want to add YTS family WhatsApp. Nah, kontak Bang Romi channel WhatsApp-nya. Jadi, YTS family itu have WhatsApp group name YTS Family and
in YTS Family Group itu there is list for live streaming, so we can support each other in list live streaming in YTS Family Group WhatsApp. So there is a list jadwal, jadwalnya itu bahasa Inggrisnya apa ya? Ya Kak Alfa, Kak Intan juga, nah ini Kak Sangkuriang, ayo live Sangkuriang. Schedule lah, ya benar schedule. Inggrisnya payah. Nah, there is schedule in YTS family. Marian Morris. Gas. Nah, in YTS family group, there is Sis Christy and Bless Michelle Vlog in WhatsApp group. So we can know schedule each other. Cool live-nya game aja besok. Game. Ya, yang kelihatan mukanya kecil juga enggak apa-apa, Mam Alfa. Kan aku bisa lihat. Oh, Mam Alfa mukanya kayak gini meskipun kecil jadi kelihatan. Ke Alfa Family nanti premier ya. Bener, Mam Alfa. Nah, jadi memang apa ya? Namanya cara mendapatkan jam tayang yang mudah itu ya ini dengan caranya ya mukanya bulat sih ya nih. Enggak lah, cantik pasti Mam Alfa. Kelihatan kalau ada di WhatsApp group ya, statusnya itu kelihatan ya, tapi nggak kelihatan jelas sih. Oh gitu ya. Nah, ini sesuai judulnya, aku kan cara mendapatkan jam tayang yang mudah ya. Cara mendapatkan jam tayang yang mudah ya ini. Salah satunya yaitu kita live aja. Oh, nanti saya buka status. Nggak tahu ya, sudah diganti paling. Ya, Sangkur. Ini nanti jam 5, Sangkur ya. Jam 5 kan dapur Mam Alfa kan jam 5. Jadi aku tak live sekarang. Jadi aku ngerti waktu nih nanti sampai jam berapa. Ini kan baru jam 3:30. Rajin-rajin nanti saya. Benar sekali. Kak Manintan jam berapa jadwalnya? Kak Manintan belum. Gak ada jadwalnya ya? Kak Marintan ini sudah mulai pede live-nya, jadi aku bisa tahu nanti mukanya. Oh, Kak Marintan kayak gini. Gitu. Dan ini loh, ada kue viral di TikTok nak gua. Tugu Jogja, bakpao kukus Tugu Jogja. Ini lagi viral loh ini. Aku mau live jam 12 malam. Ada yang enggak nonton enggak? Waduh, jam 12 malam ya wis turu aku. Tengah 7 deh nanti saya live. Oke, siap Marintan, nanti woro-woro ya di room ya. Kadang-kadang tuh kelewatan jam itu. Oh ya, itu enak banget loh ya. Mama Alfa tahu ya ini ya. Tugu Jogja ya. Ini viral banget loh, aku sampai beli di online. Pak Pia Kukus Tugu Jogja. Anakku doyan banget loh ini. Stay aku Mas Raden. Pol enaknya Pak Pia Tugu. Harganya aku enggak tahu, harganya aku lupa. Berapa ya? Soalnya bukan aku yang beli, Bapak eh. Yang beli Bapak ya aku lewat online, aku jadi enggak tahu harganya. Aku di Jogja, Ci. Oh iya, Mam Alfa di Jogja. Jadi pasti tahu harganya ini. Ini viral banget ini di TikTok, viral banget ya, Pak Ponya. Kirain tahu. Enggak tahu aku. Kalau beli-beli online itu Bapak eh. Ini waktu itu Pak Potuku itu kan anakku main di rumah temen nih, terus sama temen itu dikasih ini, katanya kok doyan enak, terus ya udah di viral kok aku nggak tahu ya. Ya, ini muncul di TikTok, Pak Piane enak nih katanya, sampai ngantri-ngantri lu ini katanya. Tapi aku belinya online, kita coba ya, kita buka ini ya, Pak Poe katanya enak. Nih katanya enak, buka dulu ya. Ya gitu. Kita ketinggalan Mas Raden ha. Oh TikTok ya, aku nggak TikTokan, makanya nggak tahu. Oh, aku ya nggak TikTokan, aku ya dia. Tapi aku punya akun TikTokan, cuman aku nggak ngerti cara nih. Kan TikTok itu katanya bisa ngasilin duit juga gitu loh, selain YouTube. Tapi aku nggak tahu cara nih ya. Namanya TikTok apa gitu loh, nggak tahu cara nih. Tapi katanya TikTok bisa ngasilin juga katanya. Lah Kak Intan nggak TikTokan juga ya? Gitu. TikTok itu bisa ngasilin uang juga katanya.
aku duduk di bawah ya, pegel. Duduk di bawah atau gini lah. Nanti kalau di bawah aku nggak tiktokan, jadi nggak tahu kalau viral Ci. Tapi emang enak, satu box aja kurang. Oh ya, satu box kurang. Oh ya, 40.000, wih mahalnya. Iya, ya segituan paling ya. Ya, kita buka ya, kita buka ya nih. Enak Ci, itu enak. Iya nih, anakku doyan banget ini. Ini bakpone itu ada rasa nih, ada rasa apa namanya? Ada rasa keju coklat. Ci, jangan sekarang dimakan ya. Jangan sekarang. Lah ini mau tak buka loh. Dulu masih 35-an awal-awal sebelum corona. Bisa nih mau nyawang dulur, maka kakak please. Kenapa Kak Marintan tak buka, kenapa? Tutorial membuka bakpia. Makanya wis lapar aku. Wah, Kak Marintan diet ta, Kak Marintan. Makan Kak Marintan. Jangan. Ayo kita buka aja supaya teman-teman bisa tahu ya, ini bakpaunya. Nah, kita buka. Ini sekalian charger. Hahaha, nggak apa-apa kok, gak saya. Pasti ketagihan sih ya ini. Anakku baru pertama kali makan ini ya. Ini aku nggak tahu nih. Nih anakku wis bolak-balik di rumah konco deh. Bakpia kukus. Ini makanya terus dia ngomong, Bino ini ya wis. Kan ini wis liburan sekolah toh, jadi temennya itu wis jalan-jalan ke luar kota, jadi anakku gak bisa main di rumah koncone mana. Stay di rumah, soalnya mamanya gak jalan-jalan. Mamanya wis tuh jalan-jalan nang Surabaya terus ae. Jalan-jalan nang Surabaya terus. Hadir. Anakku belum libur ta? Oh, belum libur. Anakku wis libur. Tapi ndak akun dulu Ci, akun ini mau aku cas. Oke, Kak Raden, makasih banyak. Mama Sisan, hai. Ini aku buka ya. Aku buka ya ini ya. Sekarang Jogja belum Ci. Iya, jarang ya Jogja. Jogja itu padahal bagus-bagus tuh ya, Malioboro. Ya tapi Candi Borobudur mahal ya. Mikir-mikir kalau ke Jogja. Candi Borobudur sekarang mahal ya. Tahu gitu dulu pergi ke sono ya, waktu murah-murahnya 50.000 ya. Lembut 750, iya. Jadi masuk masuk halaman Borobudur bayar 50.000, tapi kalau naik candine 750.000. Yo mikir-mikir. Ya toh, rakyat Indonesia 750.000 satu orang, ya mikir-mikir, kecuali turis. Iya, ke perambanan aja. Mama aja, Ci. Saya yang ngerasain di sini. Ya ini aku buka ya. Aku bukanya. Ini ya, Tugu Jogja. Halo, Kid Wonder Life of Wonder. Thank you very much, Kid Wonderful Life. Thank you very much. Kok nggak bisa dibiruin ya, Kid Wonder Life? No problem host, thank you very much, Kid Wonderful Life. Ini kameranya jatuh, kita betulin. Kameranya jatuh. No problem host, thank you very much. Nih ya. Kok bisa dibiruin? I cannot. Give you blue name, Kid Wonderful Life. Sengklek yoi. Ah iya, coba ini ya. Lu masukkan kok nggak bisa ya? Oh, ini sih ono. ada. Oh, kurang di-scroll. ada. Kurang di-scroll. Nah, sip. Hello, I'm Creed. Hello, Kid Wonderful Life. Oh, wonder. Hello, handsome boy from USA ya. USA. Connect. My friend, connect. Marintan Api 20, Kid Wonderful Life from USA. Sudah tahu saya kan, Kid Wonder ya lo. Ya, I will eat Tugu Jogja. This is a bakpia food
traditional food in Indonesia, very very delicious and famous in TikTok. Hi Mom Alpha Daily, connect connect to Kid Wonderful Life. I will visit you. Ah, nih ya. I will open this box ya. Oke. Okay. Ya, buka. Oh iya, apa cara buka? I cannot open. Nah, ini ya. Oh, apa cara buka? Nah, teng 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 teng. Ayo dimakan. Ayo dimakan ya, Kak Sangkur ya, nih ya. Nah, ya dimakan nih. Ya, lucunya ya, deh, itu ada di sini ada ininya ya, apa? Pengawetnya. Dan connect Kid Wonderful Life, Mom Alpha Daily connect to you, Kid Wonder Life. Nih, so can add your subscriber from YTS Family Indonesia. Nah, oke, okay, ini ya, I will eat this, Pak. Ya, wow, ini lembut banget ya, so smooth. Wah, ini ya. Jangan ngiler ya. YTS Joss. Oh, ya. Ini ya. Lembut. Ya. Favorit keju. So delicious. Wow. So delicious. Bakpia. Famous in Indonesia ini ya. Wow. Oke, okay. Aku enggak mau lihat. Enak yo, enak pol Mam Alfa ya, enak banget lo ya, nih ya, nage sekali gigit itu rasanya tuh smooth in the mouth, smooth banget. Di Konato ada nggak ya? Waduh nggak tahu. Di Shopee ya, nih belinya di Shopee, di Tokopedia rasanya. Ngiler ci, ya ini enak nih, ini bakpo Tugu Jogja nih viral di TikTok. Makanya aku review ini aja, ini soalnya lagi viral di TikTok. Bakpi apa oleh-oleh Jogja. Oh, Shopee apa namanya, Ci? Ketik aja, Pak. Pia Kukus Tugu Jogja. Nih. Bukan Pak Po. Pak Pia. Beda, Pak Po. Pak not Pak Po, Pak Pia. So delicious. Kid Wonderful. So delicious. What famous food in USA? Kid Wonderful Life, I was down to yours. Come to your house, I'm open it. Piare. Piare. Pak Pia. Pak Pia. Ah, gak bohong, beli tiga langsung sangkur. Nage soalnya. Iya, bener-bener enak loh. Dan belinya cuma satu dus. Belinya satu dus aku. Ini. Ini aku belinya satu dus. Udah pia sangkur pia ke Bali. Ini aku belinya cuma satu dus. Harusnya belinya agak banyak kan ya. Ini biar agak berdirian ini loh. Pia Bali aku tahu. Pia Bali. Ini pia Jogja ini baru ini ya, baru terkenal ini ya. Ini enak banget ternyata. Ini masih ada sisa spare. Kita habiskan. Oh ternyata Mam Alfa tahu juga ya ini ya. Wah Kak Intan suka India juga ya. Enak. So delicious. Enak. Enak banget. Satu dos isi 10. One box contain 10 bakpia. Kak Alfa bilang enak terus ada 100 kali. Enak banget ya. Enak banget ya. Ini makanan keren ini ya. Wow, enak ini. Terkenal lagi ini. Gas. Gas kan Kak Marintan kalau ke Jogja beli ini. Ntar aku kalau ke Jogja kapan ya, tapi ke Jogja. Ini tinggal sedikit biar pada beli sangkur. Habis. Satu habis. Tiap satu box ini ada ininya ya, sendiri-sendiri ya. Biar pada kepo. Bener, Mama Ava, ini enak banget. Satu dus isi 10.
enak loh. Wow, enak banget tuh ini Pak Pia nih. Satu dus isi 10. Enak banget pokoknya. Ini soalnya aku lihat di TikTok juga. Judulnya itu oleh-oleh viral dari Jogja. Terus saya tak coba. Jadi kadang-kadang itu kenapa aku suka lihat TikTok? Kadang-kadang di TikTok itu ada yang viral. Terus nanti kalau di TikTok ada yang viral, terus kita beli, kita coba, kita bikin konten. Dapatlah organik ya kan? Dulu sih channel pertama aku gitu, dan channel kedua ini enggak. Di mana-mana ada outletnya di Jogja. Di tiap oleh-oleh ada beda harga juga. Oh iya. Bener, beda harga juga, bener. Gitu, kalau aku sih caranya, kalau aku soalnya nggak bisa masak. Kamu orang Jogja tak, Kak Alfa? Ya aku baru tahu loh, Mam Alfa orang Jogja. Tak pikir Mam Alfa itu orang ini, orang Jawa. Oh, Jogja ya Jawa ya. Kok paham daerah istimewa itu? Yes, sangkur. Aku pikir Mam Alfa itu orang Jawa Barat, orang Sunda, ternyata orang Jogja. Enak banget. Cuman ini tak eman ya buat anakku aja dah. Pingin makan lagi. Ku ya Jawa sangkur. Aku Sunda Ci. Oh, alah, kebalik berarti. Walah kebalik berarti. Tak pikir Kak Sangkur yang itu yang Jawa. Jawa. Jawa apa? Jawa Jawa Tengah. Mam Alfa yang Sunda ya ternyata kebalik. Kebalik, bohong Sangkur. Tangkupan perahu itu buatanku dulu. Waduh, tangkupan perahu. Oh, Banten ya, tangkupan perahu itu Banten ya. Sangkur iki Jawa Timur. Tangkupan perahu itu kan Banten, bukan nggak sih ya? Maka kak, aku mencintai Dayang Sumbi. Waduh, Dayang Sumbi. Dayang Sumbi itu daerah mana ya? Aku kagak ngerti. Aduh, sejarahku elek loh. Lali. Dayang Sumbi itu Jawa Barat ya? Iya, Dayang Sumbi Jawa Barat. Sunda. Legenda cerita Sunda ya. Bo, Sangkur. Gak cah IPS iki. Gak cah IPS aku, iya. Bener aku ya bingung. Malah bingung, waduh, Dayang Sumbi, tangguman perahu, waduh, bingung, wis, lali, wis, pelajaran SD, lali. Lali aku. Lali, lali, lali aku, pinter ya, Sangkur yang ini berarti, Kak Sangkur ini pinter, pinter IPS berarti ya. Pinter, pinter, pinter. IPS, canggih, Sangkur. Ya, Ci, wes lali yang ya podo. Lali. Mam Alfa punya anak berapa, Mam Alfa? Aku IPS gak suka, Ci. Oh, gak suka ya? Berarti Kak Sangkur IPA ya? Oh, anak IPA berarti. Berarti pinter matematika nih, Kak Sangkur. Biasanya kalau anak gamer itu biasanya anak IPA. Aku kan lihat TV, dua, Ci. Cowok cewek, oh pas berarti sama kayak aku, dua cowok dan cewek, sip. Tambah lagi nggak Mam Alfa? Tambah lagi nggak IPA? IPA juga nggak suka lah, IPA juga nggak suka. Udah wes dua aja, iya bener Mam Alfa, aku juga wes moh dua wes cukup. Anakku dua, sing satu nih kelas 5, ntar ini naikan kelas nih kelas 5. Ikut program pemerintah ya Kak Alfa. Mama Sisan punya anak berapa? Mumet banyak-banyak, bener, bener, setuju, setuju, setuju. Aku juga punya anak dua, satu nih kelas 5 cowok, sing satu nih kelas 3 SD cewek, wes cukup, wes tutup pabrik. Mumet banyak-banyak, bener sekali Mama Alfa. Maksudnya itu wes, apa ya, anaknya itu kan dulu kan sisi 2 tahun ya, udah lama banget ya, udah berapa tahun ya, udah nggak ngurus anak lagi ya, jadi kan sudah enak ya. Iya, bener, dua anak lebih baik. Benar sekali. Cuman kan kadang aku lihat anak bayi yang kecil-kecil itu, aduh cik lucu nih ya, pingin punya, cuman nggak mau.
nggak mau melahirkan lagi, aku takut, takut operasi. Aku selisih banyak, Ci. 8 tahun. 8 tahun. Wow, aku selisih cuma 2 tahun. Jadi pikirku, wis 2 anak wis mari wis gak usah ambil lagi. Maksudnya jadi ben capek wis mari gitu loh. Gak mau nambah maneh. Oh, selisih 8 tahun. Berarti yang paling kecil umur berapa? Kak Marintan juga nih baru 1. Nama entar lagi nambah nih Kak Marintan 2 ini. Ya, program anak kedua ini, aslinya ketiga. Oh, program anak kedua. Yang kecil umur berapa? Yang paling kecil. SD 9 tahun, kecil 1 tahun. Oh, yang paling kecil 1 tahun, ya wes. Sorry, saya cuci piring biar ada dipakai lagi kalau makan. Oke, Kak Marintan. Ya, baru kecil 1 tahun ya. Sisinya ya, ini aku wes gede-gede. Nek suruh nambah lagi ya wis capek. Sebenarnya sing kemarin itu operasi miom itu sayang banget ya. Kan operasi miom itu kan sama kayak operasi sesar ya. Aku mager tadi Kak Intan. Sebenarnya itu kemarin itu operasi miom itu dokternya itu sempat nawar no. Nggak mau bikin anak lagi ta, katai ngono soalnya podo operasi ini. Ini bahasanya apa, Ci? Judulnya kejar CT. Ya bener. Makanya ya itu judul dan isi konten beda. Ya aku tadi sudah menjelaskan cara mendapatkan jam kejar jam tayang yang mudah, salah satunya adalah live. Bener sekali kan, jadi kalau live itu cara mendapatkan kejar jam tayang yang mudah itu ya live gitu. Ya sudah tak jawab. Nah, kalau kita live itu, kita bisa mendapatkan jam tayang itu dengan mudah ya karena live gitu loh. Itu anakku tuh, sembunyi-sembunyi karena dia tahu kalau mamanya live nggak boleh kelihatan di kamera. Soalnya takutnya kena dolar kuning. Kemarin itu ada anakku, padahal sedikit-sedikit gini loh kena dolar kuning. Cuman nggak ada sih nonton ya sama Ici. Pakai pasukan. Pakai pasukan bisa cepet. Misalnya aku kemarin Mama Sisan punya pasukan berapa gitu ya, pasang semuanya pasukannya terus kayak Kak Marintan live terus ngomong sendiri. Nah itu bisa, terus jam tayang bisa cepet ya karena itu. Kayak gitu, gak ada sih nonton ya sama Ici. Gitu Kak Marintan. Ya pasti ada lah, kalau pasti ada yang nonton kalau di YTS Family, pasti ada yang nonton kalau woro-woro di room ya kan. Pasti ada yang nonton. Oh, apa-apa. Gak ada sih. Aku gak pernah lihat Mama Sisan live loh. Gak apa-apa, Ci, biar seru. Aku gak pernah lihat Mama Sisan live. Aku cuma pernah lihat Mama Sisan premiere, gak tahu loh mukanya Mama Sisan. Gimana wajahnya Mama Sisan? Ini. Nggak tahu wajahnya Mama Sisan. Stay, Ci. Ganti paket data, wifi ini muser. Oh ya, makasih banyak Mama Alfa. Ku mau jemput anakku. Ya, oke Mama Sisan, makasih banyak. Nanti Mama Sisan live ya. Aku mau lihat mukanya Mama Sisan. Aku biasanya aku lihat video-videonya Mama Sisan nggak ada ini. Halo, Ci Beautiful. Apa ini cuma dua, Ci? Satu di bawah suami. Oh. Halo, Pak Ustadz. Makasih banyak udah dateng. Oh, live ya. Makasih banyak, Pak Ustadz. Halo, Bang Romi. Wah. Yang dateng semua ini satu-satu. Oh, halo, Bang Romi. Ganteng. Makasih banyak, Bang Romi. Tampan. Makasih banyak udah dateng. Bang Robi, halo. Halo, thank you very much. Udah dateng semuanya. Sesan, makasih banyak Bang Romi. Ini loh Bang Romi terkenal di Jogja. Kalau Bang Romi ke Jogja, Mam Alfa ada ini siapa ini? Miss you, gas Ci. Miss you too, miss you all, miss you all. Miss you all, miss you all. Ini loh yang terkenal, ini viral di TikTok. Hello, Doga Server Japan. Thank you very much for coming. Thank you. Thank you very much for coming. Aku naikin aja ini ya, biar kelihatan. Nah, biar kelihatan ya. Doga, hello. Hello. Thank you for coming. Anakku sembunyi-sembunyi.
Hello, thank you for coming, Doga everyone. Hello everyone's friend. Hello, hello, thank you for coming, Doga. Hello, ini apa namanya? Yani, miss you. Miss you, miss you, miss you, miss you. Mwah, mwah, mwah. Miss you, miss you all, miss you all. Thank you for coming in my live streaming. Lagi viral di TikTok. Ya Allah, anaknya Cici sampai ngumpet-ngumpet. Iya, ngumpet. Dia tahu kalau mamanya live, dia nggak boleh kelihatan di kamera. Nanti mamanya kena dolar kuning, jadi dia ngumpet-ngumpet. Halo Doga Sanelo, ya connect-connect to Doga server Japan ya. Yang belum connect-connect to Doga server Japan, Mam Alpha Daily, pinter banget. Tuh, nih kelihatan doganya. Ya, soalnya dulu pernah kena dolar kuning, soalnya nggak bisa diijoin. Terus aku banding tetap kena dolar kuning dulu. Yang soalnya aku tampilnya lama, aku live-nya bareng anak. Ada 20 menitan aku lama ya. Maksudnya nggak putus-putus gitu loh misalnya. Jadi stay sama kids itu 20 menitan. Jadi langsung kena dolar kuning. Nggak bisa diijoin. Meskipun kita udah protes ke YTEC sama nggak bisa. Tapi kalau cuman 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit nggak apa-apa. Tapi kan putus-putus gini ya, dewasa gini-gini nggak apa-apa. Tapi kalau live bareng berdua gitu, kena. Dulu pernah kena dolar kuning. Soalnya live-nya waktu itu makan Indomie goreng bareng sama anak-anak gitu loh. Wah, kena. Hello Doga server Japan, thank you very much. What time now in Japan? Have you lunch, Doga server Japan? Halo Pak Ustad, Pak Ustad, udah makan belum? Bang Romi udah makan belum? Udah makan belum semuanya? Mam Alpha Daily, thank you Mam Alpha. Mam Alpha nanti live ya. Tunjukin mukanya, pakai cadar juga nggak apa-apa. Biar bisa kita lihat. Nggak apa-apa. Seperti Bang Romi kan live-nya kan ini ya. Pak Ustadz sekarang nggak pernah live ya? 6-1 p.m. my friend. Oh, 6-1 p.m. 6 p.m. my friend. Istah rame. 6 p.m. Oh, sisi 2 hour ya. Different 2 hour from Indonesia. Berarti dinner ya? Have you dinner, Doga server Japan? Have you dinner? Nah, have you dinner? Bang Romi out. Ya, gak apa-apa. Bang Romi out. Pakai masker ya, Ci? Ya, boleh. Pakai ya, dinner time, oke. Pakai masker ya, Ci? Iya, boleh. Mam Alpha pakai masker juga boleh. Yang penting kan tunjukin mukanya sama, kan kelihatan matanya boleh. Kayak masakan bapak pakai masker, live-nya. Tunjukin orangnya. Gaspol, Kak Marintan. Gas, bener. Gaspol. Tunjukin orangnya kan, maksudnya kalau kita live itu ada orangnya, kelihatan orangnya itu kelihatan bagus gitu loh maksudnya. Jadi kelihatan orangnya itu, oh gini loh. Jadi kalau cuman kelihatan makanannya toh, itu kan kita lihat tuh, kita ngomong sama makanan loh toh. Bang Robi emang suka datang dan pergi sesuka hati. Datang dan pergi sesuka hati, gaspol. Ya nggak apa-apa, mungkin Bang Romi lagi dandan. Bang Romi lagi dandan. Dinner time. Happy dinner ya. Enjoy your dinner sis, Dogasan. Oh, Dogasan itu man or girl? Doga server Japan, are you boy or girl? Doga server Japan. Thank you my friend. Iya, yeah, Doga server Japan. Jadi kayak gitu.
I'm girl. Oh, hello, 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 sis. Oh, you are girl. I think you are boy, because your name is Doga. Kak Intan udah cuci piringnya. I think you are boy, Doga Server Japan, because you are your name is Doga. Doga in Indonesian like a boy name. Oh, you are girl. Hello, hello, sis. Oh, hi sis, Doga server. Jakarta. Oh, Jakarta ya. I live in Jakarta. I live in Jakarta in Pantai Indah Kapuk. Cuma but I'm from Surabaya. I'm from Surabaya. I'm Jawa Timur. I go to work in Jakarta ya. I open the store in Jakarta. Wholesaler market in Jakarta. Kirain juga boy, mam. Ternyata sis. Iya, I think boy ya kan? Ternyata sis. Wah, sama berarti pemikiranku sama Mam Alfa. Soalnya Namenya like a boy in Indonesia itu Doga itu is the name's boy. Nice, yes nice. How old are you Doga Server Japan? I was born in 1989. Udah dong cuci piring biar ada dipakai lagi kalau perlu. Piring kami nggak sekali pakai. Doga Server Japan, nice to meet you, Doga Server Japan. Thank you for coming in live streaming. Oh, thank you. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Aku dulu bisa bahasa Jepang, tapi aku sekarang lupa. Aku dulu kuliah bahasa Jepang, ambil jurusan itu kan sekretaris terus bahasa Jepang. Terus tapi aku lupa. Sekarang aku lupa karena gak pernah belajar ya. Watashi wa yanisan des. bener gak? Watashi wa yanisan des. Thank you to my friend. Ya, thank you. Piring kok aja gak sekali pakai pagi siang makan di luar hari ini. Capek habis mudik. Oh. Mam Alfa mudik ke Jogja. Sekarang tinggal di mana Mam Alfa? Mudik kemana Mam Alfa? Thank you to my friend. Mam Alfa mudik kemana? Nihongo Japanese language. Oh, Nihongo. Oh ya. Keren, harusnya dikembangin lagi, Ci. Iya, aku lupa. Dulu aku udah sampai level berapa? Level 5, terus aku lupa. Terus udah sampai pengenalan, percakapan, terus aku lali karena nggak pernah dipakai ya. Nah, setelah lulus kuliah kan merit. Nah, merit udah nggak pakai bahasa Jepang. Jadi wes lali. Lali, wes. Hilang. Harusnya kan dihafalin ya. Otaknya nggak sanggup ngafalin. malah sekarang yang dipakai malah bahasa Mandarin. Tau gitu kan dulu kan ngambil bahasa Mandarin. Anak-anak sekarang sekolahnya bahasa Mandarin. Dulu tuh dikasih pilihan pas kuliah itu. Kan kalau kuliah sekretaris itu kan ada jurusan. Jurusan bahasa Jepang atau bahasa Mandarin. Aku ngambil bahasa Jepang. Soalnya lebih keren ya tuh. Alah ternyata yang dipakai sehari-hari di Indonesia itu bahasa Mandarin. I think you're is from Taiwan. Oh. I'm from Indonesia. My face like looks like Taiwan. But from Indonesia. Malah sis BMW or other people say I'm looks like Philippine face. Philippine face. Not same Indonesia.
Indonesia, many many beautiful girl in Indonesia tentu. Oh, Sunda, from Sunda is very beautiful. Sunda. Podo sih lulus kuliah kerja bentar langsung nikah, nyesel gak suka bahasa Inggris dulu. Nah, bener Mam Alfa, bener sekali. Aku dulu ya sama. Mari lulus, ya, tapi ya sekarang dipikir-pikir ya, tau gitu kan kita nggak usah kuliah ya kan. Adiknya bisik-bisik, iya, bisik-bisik. Nah gitu ya, ini kita langsung kerja aja ya. Tapi ya kuliah itu kan untuk nambah temen ya, nambah temen, nambah koneksi ya toh, terus pergaulan ya kan, nongki-nongki temen kita untuk nongki-nongki. Kalau kita nggak kuliah kita nggak ada temen nongki-nongki. Nongki-nongki. Sama aku, kan aku lulus kuliah tahun berapa ya, aku lupa. Kan aku 3 tahun ya, aku 3 tahun aku kuliah. Setelah 3 tahun kuliah aku lulus, tahun depannya aku merit. Setelah kuliah, tunangan. Mari tunangan, merit. Ya, okay, beautiful girl Indonesia, but your language Taiwan, I think. Indonesia, bad your language Taiwan. I cannot Taiwan language. I cannot Taiwan language. Taiwan language is very difficult, I think. Mandarin language same. I cannot Mandarin language too. Just Indonesian language and English language, but little, little English language. Japan, lupa, I forget Japanese language, I forget. Ah, apaan, aku gak bisa nongki-nongki, Ci, rumah sakit aja kerjaanku, habis shift malam, esok malam lagi. Oke, okay, no problem, Taiwan or Indonesia. Oke, okay. Oh, Mam Alfa ini ya, jurusan perawat ya. Nongki-nongki, oh iya ta, rumah sakit. Oh, jurusannya Mam Alfa susah. Jurusannya Mam Alfa susah, gak bisa nongki-nongki berarti. Nongki ini nang rumah sakit. Jurusanku lumayan lumayan gampang. Jurusanku dulu itu sekretaris ekonomi, akuntansi lah. Jadi gampang untuk nongki-nongki. Nongki tipis ya, duduk-duduk doang. Tapi sesama teman cewek ya. Soalnya kalau sesama teman cowok itu susah jarang. Iya, perawat sih susah nongki-nongki. Iya, kalau perawat susah nongki-nongkinya. Jamin itu susah. Oh, berarti Mam Alfa sekarang nggak kerja jadi perawat. Jadi suster nggak dilanjutin, eman dong. Berarti Mam Alfa bisa ini ya, suntik ya, takut ya. Bisa nyuntik orang ini, Rek. Mam Alfa. Wah, Mam Alfa ini berarti multi talenta ini. Bisa nyuntik orang ini berarti ya. Iya, perawat Ci, susah nongki-nongki. Berarti Mam Alfa ini temennya nggak ada yang cowok ya, semuanya cewek semua. Udah nggak boleh mak sama suami. Oh, udah nggak boleh. Suaminya dokter, biasanya kan perawat kan dapetnya sama dokter. I have in Japan Indonesia friend, she is very friendly ya. Yeah. Indonesian people is very very friendly, like me. Oh, like me. That's right. Toga sama Jawa, Indonesian people. Iya, cewek semua, iya kan, cewek semua. Aku dulu juga sama, sekretaris dulu juga sama, semuanya cewek. All itu cewek semua. Enggak ah, suami, enggak dokter. Thank you, iya. Thank you. Suami enggak dokter. Oh, biasanya kan perawat, suaminya dokter. Duh, malah enggak suka dokter. Oh, malah enggak suka dokter. Iya ya. Takut ya ambil dokter ya. Mungkin kalau apa namanya, kalau kerja jadi perawat itu kan nggak ada waktu untuk ini ya, untuk family itu susah ya kan, time for family-nya kan susah ya, jadi mendingan nggak usah kerja ya kan. Duh, malah
nggak suka dokter. Mam Alfa seleranya ternyata bukan dokter, tak pikir orang perawat kan jadi dapatnya jadi dokter. Gitu. Sekarang udah jam 4 lebih 12. Iya. Oke. Iya, Ci, shiftnya susah, kasihan anak. Iya, kan kalau perawat itu kan bagi shiftnya kan ini ya susah ya bagi shiftnya. Halo, masakan Bapak. Halo, masakan Bapak. Makasih banyak udah hadir. Bapak, makasih banyak masakan Bapak udah hadir di live. Mohon maaf, saya baru keluar hutan. Loh, katanya bertapa seminggu. Kok sudah keluar, Bapak? Loh, kurang, Pak. Kurang bertapanya. Kurang, Bapak. Kurang ilmu terbangnya sudah bisa belum ilmu terbang? Ilmu terbang nanti ajarin ya, bagaimana caranya ilmu terbang. Mohon maaf, saya baru keluar hutan. Iya. Katanya seminggu, tak pikir Bapak nginep di hutan. Bawa perbekalan terus nginep di hutan. Juga heran ya, apa ya nginep di hutan berarti kan bertapa di hutan. Di hutan itu kalau kita naik gunung tapi juga mikir ya, orang kalau kebelet pipis itu gimana caranya, apalagi kalau kebelet BAB, kalau naik hutan itu piye ngono ya, orang jelajah-jelajah naik gunung gitu loh ya. Nah, terus gimana ya? Anak-anak di sini buat ngomong aja nggak seimbang sama gaji perawat, Ci. Mohon maaf teman-teman, saya baru keluar hutan. Nanti saya reply semua. Mohon maaf, saya tuntutan pekerjaan. Oke, Bapak, nggak apa-apa. Makasih banyak. Iya sih. Ya bener. Bener, Kak Marintan. Anak-anak di sini buat ngomong aja nggak seimbang gaji perawat, Ci. Oh gitu ya, Kak Marintan ya. Bapak dapat ilmu apa hari ini? Iya, Bapak dapat ilmu apa hari ini? Ilmu apa hari ini? Bertapa di hutan. Ilmu pertapaan. Oh, berarti anaknya sekolah ya sekarang? Sing kecil di momong, masih di rumah ya? Berarti nggak sekolah ya, Mam Alfa ya? Yang gede di ini sekolah. Aneh-aneh Bapak. Aneh-aneh. Iya. Bapak aneh-aneh bertapa. Mohon maaf, Mama Alfa. Mohon maaf Siani, saya tuntutan kerja baru keluar hutan. Oke, Bapak, nanti ajarin ya cara ilmu terbang, cara bertapanya bagaimana, Bapak. Papa, nggak apa-apa. Makasih banyak, makasih banyak. Ini juga udah mau selesai ini. Udah ini jam 4 lebih 15. Udah inilah. Lumayan, live streamingnya lumayan. Si kecil di rumah sama aku, yang kakak kelas 3 tahun ini. Oh, Cici kok cantik banget hari ini. Oh, makasih banyak, Bapak. Ya, kalau live streaming kita harus tampil cantik. Kita kalau live streaming harus cantik, Bapak. Kan dandan dulu, dandan dulu, dandan. Ya Bapak, terpesona sama Cici. Jangan dulu Ci, saya baru bisa nonton. Padahal udah mau udahan. Ya Mam Alfa, aduh saya jadi bingung. Bingung kenapa, Ma? Kenapa Bapak bingung, Bapak? Jangan bingung, Bapak. Gitu. Jadi aku live stream. Cici, halo Kak Valia, makasih banyak udah hadir. Halo, makasih banyak Kak Valia. Waduh, Ci, ini. Waduh. Maaf telat. Makasih banyak Kak Valia udah hadir. Makasih banyak udah hadir. Nah, gini aja. Nah. Makasih banyak Kak Valia udah hadir. Tak pikir Kak Valia itu bumi loh, ternyata di roomiku ambil di live chat itu ternyata hoax semua.
tak pikir mama lu Kak Valia ini hamil. Ora cici. Yalah, ternyata live chat ini ternyata dicewer mama nanti bapak. Hoak, mama lupa. Lu ya tak pikir mak Kak Valia ini. Waktu itu aku baca toh selamatan kelahiran. Kelahiran kehamilan 4 bulan. Malah hoak. Hoak. Mohon maaf, seminggu depan saya cuma bisa lihat teman-teman live sore dan malam aja. Saya tuntutan kerja di hutan. Oke, Bapak. Orangnya resek-resek kok. Mohon maaf, Kak Valia. Iya, Bapak, nggak apa-apa. Gaspol, Bapak, nggak apa-apa. Orangnya resek-resek kok. Yalah, ternyata gosip. Oh, nggak pikir, oh, Kak Valia hamil. Mari kini sibuk ini. Iya bapak santai wes. Resek itu ngangenin. Iya bener kan cuman buat apa namanya guyonan aja percanda. bener. Cuman bercanda ya nggak masalah ya. Cen yentes ki lengkap kok seru. Gas C, halo Kak Marintan, makasih banyak Kak Marintan. Gas Pol, makasih banyak. Hehe, sudah serba ada. Saya stay dari tadi. Oh, makasih banyak Kak Marintan udah stay. Stay for you. Wow. Thank you Kak Marintan, thank you. Kak Intan sudah nyanyiannya. Oh ya, Kak Intan udah Valia mah hilang mulu. Cici, bahas ilmu apa ini? Ini cuma judulnya aja. Judulnya itu kan cara menambah jam tayang dengan mudah. Memang mudah. Aku pusing, ake notif Mbak Intan. Jadi caranya yang mudah untuk nambah jam tayang itu ya kita live streaming kayak gini itu kan jam tayangnya itu kan ada yang masuk ya tau. Kan itu kan kalau kita live itu kan ada yang masuk ya sedikit-sedikit ya tau, pasti masuk. Trafiknya itu kan jalannya bagus. Nah itu nanti dia kan jam tayang kan nambah sendiri. Nah, Valia ke Amerika mulu. Nah itu bagus, apalagi kalau ke Amerika. Iya live atau premier, just kandas, bener. Saya bisa view sore dan malam aja. Iya, nggak apa-apa, Bapak. Nah, apalagi kalau misalnya kita live, terus ada yang masuk ya dari Amerika atau dari Kanada, itu kan bagus ya untuk trafficnya kita ya. Berarti videonya kita itu nanti akan dipromosiin sama YouTube, like, algoritmanya itu ke sana, ke luar sana gitu loh. Jadi kan masuk trafficnya. Iya, cepet kalau premier. Iya, kayak gitu. Trafiknya masuk. Waduh, baterainya katente iki. Halo, Doka Server Japan. Baterainya katente. Nih aku ambil chargeran ini, gawat ini. Baterai tipis. Gas. Makasih banyak. Iya, Mak, top premier 1 jam. Iya, bener kan? Premier bisa dapet. Bisa dapet cepet, jadi kalau kita live atau premiere itu bisa mendapatkan jam tayang itu cepet. Cik, cepetnya dapat 10, saya belum. Doga server gitu, apalagi kalau punya pasukan ya. Kalau misalnya kalau kita live terus kita sedia pasukannya ya, itu kan masuk nanti. Kalau live itu nggak kelihatan pasukannya. Soalnya kan ada yang lain-lain ya, jadi traffic itu nggak kebaca. Trafficnya nggak baca karena aku wes sering coba ini juga pakai pasukan. Jadi kalau aku live apalagi kalau di rumah pasti aku pakai pasukan, tapi kalau aku live di luar kayak di Surabaya Kapanari nggak pakai pasukan, nggak punya, nggak bawa soalnya. Nah Valia pura-pura kalau diulang-ulang apakah masuk ya jika dimasukkan ditonton nanti. Oh kalau sudah monet sebisa mungkin dikurangi, tapi nggak apa-apa. Tapi kalau sudah monet masuk tonton nanti cuman satu kali lewat aja, jangan ditonton berulang-ulang, itu nggak boleh. Nanti kena spam itu namanya. Nanti kena spam kalau masuk wajib tonton nanti terus ditonton berulang-ulang. Kalau sudah monet ya, tapi kalau belum monet nggak masalah.
Kalau belum monet, masuk jam tayangin. Justru kalau belum monet, masukin tonton nanti, tonton berulang-ulang, itu masuk. Pakai akun beda-beda, selisih 2 hari atau 3 hari. Masuk itu pasti jam tayangin. Terus habis itu kalau sebelum mulai kita misalnya pakai akun pertama ya. Akun pertama kan sudah selesai. Di CH dulu kan, di CH dulu sudah selesai. Masuk ke akun 2 kan selisih 3 hari. Pokoknya 2-3 hari tabel kosong. Itu kan di CH semua juga sama YouTube-nya juga di clear cache. YouTube-nya di clear cache. Nah, itu nanti diwajib tonton nanti lagi. Pokoknya jangan ketemu ulang. Oh, jadi akunnya dicatat. Kalau aku, cara aku dulu, sing channel pertama yang aku alami, nggak ini ya, bukan lewat jalan tol, aku seperti itu. Bukan lewat jalan tol, tapi nih ini kan sekarang aku harus pakai lewat jalan tol, wis males, wis. Stay ya, Ci, mandi dulu. Makasih, Cici. Ya, kalau Mam Alfa nggak pakai jalan tol, caranya kayak gitu. Masukin wajib tonton nanti, akunnya dicatat, terus jaraknya 2-3 hari. Terus jangan ditonton berulang. Makanya kalau Mam Valia itu enggak lewat jalan tol, upload video kalau bisa langsung di 2 jam. Banyakin upload video 2 jam itu bikin sampai 10 video. Nah, kan enak loh. Bikin sampai 10 video. Berarti kan 10 kali 2 jam kan 20 jam. Masukin tonton nanti. Nah, wes sehari dapat 20 jam. Itu satu akun. Tapi kalau Mam Valia pakai banyak-banyak pasukan, nah bisa sampai satu hari bisa dapat 100 jam, bisa. Wah, belum aku pendek-pendek. 3 HP ini Mas. Kalau Mam Alfa videonya pendek-pendek, berarti kan Mam Valia tonton berulang. Berarti kan Mam Valia itu kan pakai ini ya, reload. Itu enggak boleh, itu malah kena spam. Karena tonton berulang, nanti pasti JT ini turun. Itu penyebab JT turun ya gitu itu, karena nonton berulang-ulang di wajib tonton nanti. Jangan, jadi usahain jangan ditonton berulang. Jadi satu akun sudah lewat, seret satu kali udah. Nanti kalau sudah habis ganti akun lagi, seret. Nah, sudah habis ganti akun satu lagi. Makanya akunnya dicatat. Terus habis itu ya dikasih jarak e. Jadi harus hafal, hari ini, besok akun ini, besok e akun lain lagi. Terus nanti jarak e lagi, misalnya sudah 3 hari pakai akun yang hari pertama juga enggak apa-apa. Makanya akunnya dicatat. Jadi supaya nggak kelihatan trafiknya itu tonton berulang. Kalau karena soalnya kan YouTube sekarang kan rodo ketat ya. Ayo buat stream ya, buat tim YTS. Cici, aku kok terpesona ya, Ci? Bingung saya, Ci. Iya, makasih. makasih masakan Bapak. Aku cuma ngasih tahu ya. Iya, Ci, makasih lo nya, Ci. Aku cuma ngasih tahu caranya dapatkan jam tayang. Tapi jangan main playlist ya. Jangan main playlist. Main playlist boleh, cuman jangan terlalu banyak. Soalnya kalau main playlist terlalu banyak itu kedetek sama YouTube. Soalnya kalau nanti main playlist banyak, itu nanti trafiknya playlist jadi nomor 1. Itu bahaya untuk pengajuan monetisasi ya. Oh, dipikirnya kamu saling tonton. Kagak ketularan file ya, tapi saya bingung. Jangan main playlist, lebih bagus main tonton nanti. Memang ribet masukin tonton nanti kan satu-satu ya. Habis gitu serah kita ini ya, kita tuh nggak bisa hapus tonton nanti nih, nggak bisa langsung delete all, itu nggak bisa. Hapusnya ya satu-satu, masukin ya satu-satu, itu bikin capek. Keturunan Bang Robi nggak bisa lihat yang bening-bening, andai saya masih muda. Aduh, masa kan Bapak umur berapa memangnya. Iya, hapusnya satu-satu. Ya kan bener kan, maaf, hapusnya satu-satu. Kesel. Tapi aku setelah monet, aku ya main tonton nanti juga main, tapi jarang. Paling seminggu sekali atau 2 minggu sekali main juga tonton nanti. Tapi aku main tonton nanti video 1 jam, tapi iklannya tak mati no. Kesel, pejuang monet lagi. Iya benar. Cici orang baik, tidak sama rajin menabung. Makasih banyak. Jadi kalau sudah monet, main tonton nanti boleh, tapi iklannya dimati no. Kalau iklannya nggak dimati no, main tonton nanti malah kena spam. Soalnya kalau menurutku lo ya, menurutku Cici nggak ada koko kan di rumah, boleh tak Cici setelah monet main tonton nanti? Aku main tonton nanti. Aku kok wedi, aku main tonton nanti Kak Valia. Tapi aku yang aku masukkan di list itu adalah video 1 jam yang aku matiin iklannya. Jadi aku tuh khusus
video untuk tonton nanti. Itu kan wajib tonton nanti kan untuk durasi ya. Jadi durasinya itu stabil. Jadi selain live, aku kan juga ada jam tayang dari tonton nanti itu, tapi iklannya tak mati no. Jadi pas aku ngambil list, misalnya aku ngambil list tonton nanti, oh ngambil list tonton nanti, aku lihat cek dulu video nih, aku sediakan video 1 jam yang iklannya aku matiin. Abis itu nih sudah selesai semua listnya ya, iklannya hidup no mane. Kan nggak main list lagi gitu loh. Di grupnya Bang Robi juga, kalau dimatikan gunanya untuk apa? Iklan dimatikan itu untuk wajib tonton nanti, selain jam tayangnya itu bisa masuk secara utuh, itu juga supaya menghindari spam. Jadi kalau misalnya kita sudah monet, itu sebenarnya nggak boleh kita main tonton nanti kalau sudah monet. Karena apa? Takutnya nanti itu kan kalau wajib tonton nanti itu kita kan masukin video kita tuh kan dimasukin sama orang, ditonton nanti itu kan barengan sama channel-channel orang lain. Channelku, channel siapa kan dimasukin semua atau di dalam satu playlist wajib tonton nanti itu. Takutnya pas akunnya itu jalan di videonya kita, iklannya itu jalan itu lama, nggak di skip. Iklan yang nggak di skip itu bahaya. Iklan yang nggak di skip itu nanti masuknya jadi robot, jadi spam, malah itu bahaya. Itu nanti masuknya ke traffic invalid. Masukkan nonton lagi mbak. Aku wedi mak Malva, soalnya melebur-melebur PL ya itu. Masukkan ke nonton lagi nanti. Wajib tonton nanti sih nggak bahaya sih. Keren ilmu digital. Wajib tonton nanti sih nggak bahaya ya, kecuali kalau playlist bahaya. Tapi kalau wajib tonton nanti enggak sih, soalnya aku channelku yang Cianipik ikut tonton nanti dulu, malah ikut kan dulu kan nggak ada zamane live ya. Aku kan nggak tahu ya zamane Cianipik ini kan udah setahun yang lalu ya. YTS ini kan baru grup baru ya, baru 3 bulan atau 4 bulan ya toh. Nah dari dulu aku Cianipik itu ikut ini wajib tonton nanti, aku ikut langsung ngambil 5 jam. Tapi video 5 jam ini langsung tak mati no iklan ini, karena yaitu supaya jam tayangnya itu nambah, jam tayang nambah, durasinya nambah. Nah baru sekarang ini kan ada live, ada premiere. Nah itu baru aku jarang ikut tonton nanti, soalnya kan jam tayangnya wis ada ndek live itu, jam tayangnya wis ada ndek live streamingnya, jam tayang wis ada ndek live premiere. Dulu kan nggak ada live streaming sama live premiere, YTS Family itu nggak ada. Jadi caranya kita tuh mendapatkan jam tayang gimana? SEO lokal 5 menit, 10 menit kemeng. Ya toh caranya ya gitu. Aku dulu malah ikut 5 jam, malah ikut hampir setiap hari, 2 hari sekali ikut WL 5 jam gitu. Dengerin tuh Valya, Cici ikut iklan YouTube nggak Ci? Iklan YouTube maksudnya apa? Iklan YouTube apa ya Mama? Apa nggak tahu aku iklan YouTube. Cici, iya Bapak, aku dengerin Bapak. Pokoknya kalau ikut wajib tonton nanti boleh, tapi iklannya dimatikan. Tapi kalau sudah ada live streaming gini, iklan YouTube AdSense itu loh Ci, maksudnya Google AdSense. Kalau nggak melo, maksudnya video kita dipromosiin di ini ya, bayar lah an. Bapak astaga, gas pepet terus sampai nempel. Iya Cici, emang gue banget. Lah bayar, aku nggak melo sih bayar. Enggak, aku nggak ikut yang iklan YouTube AdSense. Berarti kan video kita dipromosiin sama YouTube, terus kita bayar toh. Nggak melo lah. Iya kak bayar, enggak mau, aku nggak melo sih bayar. Kan kita cari duit di YouTube, bukan bukan kita sih bayar YouTube. Tapi Cici nggak ada kok kan. Aduh saya udah tua Valya, nggak boleh dosa. Tapi ada juga sih ngomong apa ya, kalau kita melo bukan bayar YouTube ya. Nah bener, maaflah dari, cuman dulu ada sih yang pernah ngomong kalau misalnya kita ikut kayak gitu itu anti badai katane lo ya, katane. Tapi ya nggak tahu lagi itu bener apa bener atau hoak, itu aku nggak tahu. Tapi katane kalau kita melo AdSense YouTube gitu itu anti badai katane dulu, tapi nggak tahu ya, belum ada buktinya, itu nggak tahu lagi. Tapi aku nggak
nggak melo, soalnya bayar. Nah, iya bener tau, kalau main itu katanya anti badai. Bener. Anaknya cantik, Cici. Ci cantik. Tetap tadi bapak makin tua makin menjadi. Eh, kok sama? Kok aku pernah dengar lah, iya kan? Oh, berarti Mam Alfa juga pernah dengar. Oh, berarti Mam Alfa sama aku satu grup berarti. Satu grup berarti. Oh, berarti Mam Alfa juga pernah dengar. Nah, aku jauh-jauh juga pernah dengar kayak gitu. Bayar berapa? Misalnya kita taruh uang di YouTube AdSense 100.000, ntar uangnya kan diambil sama YouTube, itu anti badai. Masakan Falia, hello, kayak gitu. Enggak, Ci, aku anak baru, Ci. Ah, Mama Alfa ini senior ini pasti. Ong itu udah lama loh, beneran. Aku malah nggak ngerti, oh, Pak. Bener itu udah lama, aku denger itu udah lama. Zamannya sebelum aku kena badai. Aku lah kena badai 3 Juni 2021. Terus ada saya ngomong, ayo melo, ini loh anti badai. Cuman waktu itu aku nggak melo. Nggak melo. Iya, katanya biar trafiknya acak. Nah, iya. Ya, ada sih yang bilang kayak gitu, tapi itu belum ada pembuktian asli nih ya. Kalau sih tahu kan cuman algoritma YouTube. Kayak gitu bener. Ada sih yang nyarankan kayak gitu. Ya, tombol-tombol gabung itu sama Alfa. Oh, bukan, beda lagi. Bukan itu, Kak Valia. Jadi kita bayar di YouTube bukan. Tombol gabung itu bukan, beda lagi. Jadi kita bayar, jadi kita misalnya kita punya video, misalnya video yang mau kita promosiin di YouTube. Misalnya video kos-kosanku toh, aku mau video kos-kosanku tuh biar viral gitu ya. Nah, kita masukin di YouTube, dimasukin di AdSense, kita bayar YouTube, kita promosiin. Itu kan jalan, nanti kan ada tabungannya toh. Nah, jadi seperti iklan gitu loh. Jadi kita taruh iklan di YouTube, kita bayar. Nah gitu kata nih, cuman nggak tahu lagi. Anti badai, katanya itu anti badai, nggak tahu lagi. Belum ada pembuktian aslinya ya yang kayak gitu, nggak tahu lagi. Baru tahu aku. Nah, baru tahu. Ya aku dulu pernah dengar, soalnya ada yang ngomong kayak gitu dulu. Tapi nggak tahu. Soalnya ada yang ngajak juga, ayo kamu ngisi yo supaya ini aku wis enggak wis bayar lah, enggak mau lah nek bayar aku ngono. Dan orang sing ngajak aku enggak tahu juga, aku ya lupa. Dek melo. Tapi enggak tahu dek kena badai apa enggak, aku ya lupa. Iya. Halo, thank you very much. Doga server Japan, thank you very much. Wala seperti FB gitu ta. Iya, benar Kak Valia. Jadi kita taruh video kita di YouTube, terus kita iklankan, kita bayar YouTube, kita bayar, terus nanti ini kalau misalnya video kita diklik sama orang, itu ada tabungannya toh, tabungannya disedot sama YouTube. Gitu loh maksudnya, dipromosiin sama YouTube. Katanya itu trafiknya lebih bagus karena ada uang masuk dan uang keluar. Cici, kok baik banget sih, Cici. Wah, makasih banyak masakan Bapak. Uangnya diambil YT. Ya, jadi kita masukin tabungan ke YouTube terus kan ditarik-tarik tuh. Katanya itu cepet habis. Soalnya bejoku pernah nyoba, tapi waktu itu channel ini enggak monet tuh. Jadi kan memang butuh untuk promosiin kos-kosannya tuh. Duitnya langsung cepet entek. 500.000 3 hari entek. Jadi aku gak ngisi. Masakan Bapak channel cepet habis. Soalnya sing liat kan terus cepet habis, terus untuk konsekuensi iklannya itu kecil. Terus untungnya buat kita apa nih kalau misalnya kita punya kayak promosi biasa, untungnya buat kita nih misalnya kita punya ini ya kan dipromosiin. Misalnya jualan apa terus kita masukin di YouTube, nanti orang lihat hubungi kita. Gitu loh. Facebook AdSense. Cici, masakan Envalia. Hello. Gitu. Gitu bener. Doga. Hello my brother. Kayak gitu. Jadi ya sama sih, tapi enggak tahu lagi. Oh ya, paham. Nah, kayak gitu. Kalau tombol gabung itu yang seperti Pak Ustadz Ahai itu beda lagi. Aku wes apply juga itu. Itu cara ini juga anti badai, makanya aku ya apply. Cici pinter banget, tapi durung diterima sama YouTube. Angel loh,
channel yang ini wes apply yang Vincentia Fashion. Sing Ciani Pick juga wes apply. Sampai sekarang belum keterima lo, Angel. Gabung, susah ya daftarnya. Iya, susah daftarnya. Kok lagi sampai sini ya? Jadi bingung saya. Masakan Bapak kayak Bang Ahai gitu. Iya, susah lo gabungin. Nek Pak Ahai dulu mungkin belum terkenal ya di Indonesia. Jadi Pak Pak Ustadz langsung gabung duluan ya, Tore. Sekarang angel lo. Aku wis seminggu lebih belum keterima. Sing Vincentia Fashion juga sama. Seminggu lebih. Tapi aku lihat channelnya orang Filipin. Setiap kita ngeklik orang Filipin yang live itu pasti ada tombol gabung nih. Nek orang Filipin mungkin keterimanya cepet ya. Nek orang Indonesia paling angel ya, paling YouTube itu sensi ya, wong Indonesia paling ya. Sensi paling YouTube. Nek orang Filipin, orang Kanada, orang mana, orang luar negeri cepet kan dapat tombol gabungnya cepet. Nek wong Indonesia wangel. Sensi YouTube itu panjene. Iya, ada tombol gabung bener ya kan? Maaf kan. Setiap kita lihat live-nya orang-orang, pasti ada tombol gabungnya. Nek Indonesia apa? Waktu aku wis nge-apply. Belum. Bang Romi wis nge-apply juga rasanya. Waktu itu aku ya wis ngajak, "Ayo Bang Romi ya apa nge-apply?" Rasanya Bang Romi ya wis nge-apply. Aku waktu itu telepon Pak Ustadz Ahai. Aku japri. Sama video, tapi nek video kali di reject. Wedi Pak Ustadz. Tak video call kan pengin tahu carane ya. Di reject wedi. Ci, japri aja. Oke. Aku loh sub 100 belum bisa live juga. Oh, belum bisa ya sub 100. Kalau tombol gabung itu kita dapat untung ta? Kalau tombol gabung itu nih misalnya kita ada yang gabung kayak Pak Ustadz Ahai ini kan Kak Nafa utama itu gabung ke Pak Ustadz. Kan 4.900 per bulan. Jadi Kak Nafa bayar ke Pak Ustadz Kak Nafa nanti saldonya disedot sama YouTube 4.900 kasihkan ke Pak Ustadz Ahai. Kak Nafa ikut banyak loh. Maksudnya gabung-gabung join-join kan bayar. Ke Pak Ustadz, ke Sis Kristi kan aku tanya toh. Nah, Pak, Kak Nafa, kalau Cici ada tombol gabungnya saya akan gabung sampai YouTube bubar Cio. Walah, makasih Bapak. Orang apa ininya susah daftarnya. Gas Bapak. Daftarnya susah, belum keterima. Pak Ustadz Ahai. Yang di YTS Family yang ada tombol gabungnya cuma Pak Ustadz Ahai. Aku gabung ke 4 orang tok, belum gajian soalnya. Iya. Aku aja belum gabung. Aku belum gabung soalnya aku bingung. Masuk nang ShopeePay kok disedot katane Kak Nafa. Ojo pakai ShopeePay, bahaya. Soalnya Kak Nafa itu pernah pakai ShopeePay lewat tombol gabung itu katanya disedot saldo ShopeePay ini sampai 200.000. Nah, Kak Nafa utama suruh aku pakai Dana. Aku belum apply Dana. Aku pakai ShopeePay. Nah, Mama Alfa pakai ShopeePay. Alhamdulillah saldo gua aman. Malaysia and Indonesia language same. Oh, same little Doga server Japan. Malaysia itu Melayu language. Kalau Indonesia itu Indonesian language, but a little same Doga server Japan. Ya, Mam Alfa itu dulu, sekarang ya gak gabung. Itu dulu, sekarang gak gabung. Sekarang gak gabung ya. Same, oke. Ya, same little. Gil. Anakku nungguin aku sampai keturun. Nih ya, bisa ya dia. Lanjut ilmu nih, tak dengerin. Cici stay, tak ngapel dulu. Aku esok kalau udah monet ya. Iya. Ah, lucu ya. Bisa ya? Ya Allah, Ci. sudah bangun dia. Padahal udah aku videoin. Betul, Mama Alfa. Saya lapar lagi hari saya ini. Tidur lagi. Dia nungguin aku sampai ini. Saya pakai Dana. Betul, Mama. Same, Japan and Chinese. Oh, Dana gampang. Oh, Japan and Chinese different.
Chinese is very difficult. Astaga, adik sayang. Dia ngantuk sampai tidur nungguin mamanya live. Kayak gitu, astaga, adik sayang. Kayak gitu, eh. Nah, kayak gitu, Mam Alfa. Kalau misalnya Mam Alfa mau jam tayangnya mudah dan cepat, tanpa jalan tol, ya kayak gitu. Kayak gitu, Mam Alfa. Tapi kalau mau cepet, ya bayar. Aku belum gabung, esok-esok dah, gak ada saldo Shopee Pay. Ya nanti kalau udah monet aja, Mam Alfa, gabungi. Aku aja belum gabung, soalnya aku masih bingung pakai dananya. Gak iso aku pakai dana soalnya. Tapi nanti tak coba mana. Kayak gitu. Aduh, cantik banget Cici anaknya. Oh, makasih banyak. Makasih banyak. Makasih banyak. Ya, Ci, makasih ya, Ci. Ini mulai dari awal lagi ya. Semangat. Semangat ya, Mam Alfa. Semangat, semangat, semangat. Jangan pantang menyerah. Semangat, gaskan. Kibarkan bendera merah putih di YouTube. Kibarkan. Benar sekali. Perasaan katanya di Lakban, bisa tahu cantik dari mana, Papa? Oh, iya. Semangat, Ci. Semangat, semangat. Iya. Lucu kok. Ah, benar. Oke, teman-teman, makasih banyak udah nonton, udah jam 1 jam lebih. Makasih banyak yang udah nonton ya. Yang Ciani Pit premiere soalnya 2 menit lagi. Ih, Kak Kroso lo ngomongnya Ciani Pit mau premiere soalnya. Ya wes, makasih banyak ya teman-teman ya. Ciani Pit premiere 2 menit lagi KT premiere. Ya, makasih banyak ya teman-teman yang udah hadir di live streamingku. Thank you very much. Thank you. Arigato. Gozaimasu. Thank you very much. Thank you. Arigato gozaimasu. Sama-sama, Mama Alfa. Makasih ya udah stay dari tadi. Makasih banyak. Arigato gozaimasu. Thank you, UTS family. Matur suwun sangat. Bye-bye. Makasih. Terima kasih.